Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan menyemal biji durian. Ini durian kampung yang kita sudah rendamkan selama 2 hari dalam air supaya ia cepat bercambah. Okey, ada tanda-tanda dah merekah. Okey, ini durian yang sudah disemai. Empat hari. Ini udang merah. Udang merah. Ini durian tembaga. Dan ini pula ialah durian kampung. Cuma di plot ni ada kita buat percubaan untuk 3 biji tunas durian. Kita tanam 3 biji. Yang bertanda tu saya dah masuk untuk 4 hari pada cambah. Yang 2 ni pun saya pun masuk dah tanda. Tanda nanti dia besar nanti. Pokok yang kita tanda ni kita akan kekalkan. Kita akan cantumkan 2 pokok yang lain. Udang merah ni kita nak tengok hasil dia nanti untuk tanam terus. Mana 3 biji ni hanya akan satu kita kekalkan. Saya buat berapa cubaan. Sini ada 4 polybag. Okay, ini ketiga juga. Yang bahari tu dah bertunas dah. Tunya, okay, dia dah punah itu. Yang kedua, ini yang ketiga, cantik sikit dah tanda macam tu. Kita kekalkan pokok yang tu. Ini ketiga biji juga kita tanda. Begitu juga dengan yang tembaga. Plot percubaan juga ni. Tengok hasil nanti. Kita tengok dari segi pembesarannya 3 biji. Okay, saya buat 3 juga sini. Ini pun cantik dah. Walaupun sudah 4 hari, ini baru saya masuk hari ini. Jadi, seminggu atau 2 minggu saya akan update semula. Sama juga. Ya, ini 4 hari. Hari ini saya masuk 2 lagi. Saya tandakan situ. Bila berjaya nanti kita akan tengok hasil ya, pokok yang besar ni. Anak-anak saya minat suka makan udang merah. Jadi kalau saya nak beli benih dia, saya tanya baru ni. Sepokok paling kurang RM70. Tak ada stok. Kebanyakan nursery tanam jual bengkah atau musangking ataupun duri hitam. Saya cuba untuk benihkan udang merah. Okey. Tengok lagi perkembangan nanti. Di sana. Nak kata semai untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga projek ini berjaya dan kita dapat makan durian hasil sendiri, insyaAllah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.